Taliwang panas, Taliwang. Panas, Taliwang panas. Taliwang bela Habib Rizik. Taliwang bersama Habib Rizik. Angkat mobil lah deh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berkawan nih, siap-siap naruh. Memeruan mah. Pulang sana, pulang. Pulang sana. Taliwang ini, Taliwang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya. Di sini saya akan tampilkan video dari wilayah Indonesia Timur, itu di wilayah Lombok, ya, berarti di Nusa Tenggara Barat, persisnya di Taliwang. Malam-malam ya, aparat gabungan TNI Polri akan mencopot baleho Imam Besar Habib Rizik Syihab. Tapi masyarakat di sana menolak. Nah, apa artinya? Bahwa artinya ini yang mungkin banyak yang tidak suka dengan kehadiran Front Pembela Islam, khususnya di Jakarta. Biar kalian tahu bahwa Front Pembela Islam di wilayah timur, kenapa sangat diharapkan keberadaannya oleh warga? Karena setiap ada bencana, mereka paling terdepan. Seperti gempa di Palu, di mana mereka paling depan. Maka wajar mereka ini, masyarakat, pemuda-pemudanya banyak yang bergabung. Dan perlu diketahui bahwa yang mencintai Habib Rizik Syihab, ya, sebagai ulama, bukan hanya dari organisasi FPI, bukan. Tapi di luar FPI itu banyak sekali. Kenapa? Dan mereka juga punya pondok-pondok pesantren masing-masing, punya organisasi masing-masing. Kenapa? Karena beliau melihat sosok yang tegas dalam berteriak tentang keadilan dan kebenaran. Dan untuk melawan kemaksiatan, melawan ketidakadilan. Dan ini menjadi semangat, ya, bagi para pemuda-pemuda untuk ikut ambil di dalamnya. Apalagi mereka-mereka dan termasuk saya secara pribadi mengetahui bahwa Imam Besar Habib Rizik Syihab adalah salah seorang keturunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah Muhammadur Rasulullah.